Sebuah video memperlihatkan seorang wanita melempari rumah tetangganya viral di media sosial. Wanita tersebut melempari rumah tetangganya itu dengan wajan yang berukuran cukup besar. Tak hanya itu, seisi wajan tersebut juga dilempar ke rumah tetangganya tersebut. Dalam keterangan unggahan itu, disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kerajaan Lor, Wujil Bergas, Kabupaten Semarang, pada Kamis 11 Januari 2024. Pada awalnya, terlihat pemilik rumah tengah merekam teras rumahnya, di mana sebuah kendaraan tengah terparkir di sana. Tak berapa lama kemudian, dari lorong depan rumah, terlihat seseorang wanita berpakaian putih berjalan dengan tergesa-gesa. Wanita tersebut membawa wajan yang berisi air yang belum diketahui jenisnya. Tiba-tiba, wanita tersebut melemparkan wajan ke arah rumah perekam. Bunyi keras sontak terdengar di rumah perekam. Tak hanya itu, jendela rumah perekam tampak penuh dengan cairan yang dilempar oleh wanita itu. Sementara pemilik rumah hanya bisa menerima kejadian tersebut dengan pasrah dan berdoa. Selama wanita tersebut melemparkan wajan dan isinya itu, pemilik rumah tak melakukan perlawanan apapun. Ia hanya bersembunyi di dalam rumahnya seraya berdoa. Astagfirullah, ucapnya berulang kali. Setelah melakukan aksinya, wanita itu kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa perasaan bersalah sama sekali. Diungkapkan bahwa wanita tersebut juga melempar benda-benda lain seperti batu dan bambu. Meskipun demikian, hingga berita ini ditulis belum diketahui pasti apa motif dari aksi wanita tersebut. Pemilik rumah juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah apa yang akan diambil setelah kejadian tersebut. Salah satu warganet yang mengaku tetangga dari pemilik rumah itu mengatakan bahwa pelaku memang sering melakukan aksinya itu. Namun yang membuatnya heran ialah pelaku selalu melakukan aksinya ke rumah yang sama, yakni rumah perekam video itu.